Oke, siap guys. Ini jaga-jaga kalau misalnya ada jump scare, gue langsung tutup mata gini. Langsung gini guys. Iya teman-teman, balik lagi dengan gue Kelvin. Jadi hari ini teman-teman kita bakal mainin game Pamali. Yap, ini di game itu dari Indonesia. Basically guys, gue bakal jelasin dulu pertama. Game-game Indonesia itu jauh lebih serem dibandingkan game-game luar guys. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena pertama, tipikal orang-orang Indonesia itu ya takutnya sama hantu-hantu yang di Indonesia gitu guys. Jadi pembuat game Pamali ini adalah Indonesia. Ya emang Indonesia guys. Jadi dia itu tahu tipikal-tipikal orang Indonesia itu kayak gimana, karakter orang Indonesia itu kayak gimana. Jadi kalau mau buat-buat jump scare ataupun back sound ataupun apa sesuatu, pasti menyangkut dengan hal-hal yang paling kita takutin, khususnya orang Indonesia guys. Jadi gue bisa bilang bahwa game-game Indonesia itu jauh lebih serem dibandingkan game luar. Contoh aja game Dread Out itu guys. Game Dread Out itu gue udah sekali main, tapi gue udah cukup mainnya karena ya itu benar-benar serem guys. Jadi backsoundnya tuh backsound, dikasih backsound kuntilanak. Siapa yang gak takut dulu? Jadi kalau game-game luar tuh kan backsound kuntilanak tuh kayak itu gak ada guys. Paling game backsound-backsound yang kayak jadi ya daripada gue banyak cincong ya kan, jadi banyak bacot tuh. Ntar ada yang komen, bang kenapa banyak bacot bang. Jadi langsung kita masuk ke dalam gamenya guys. Back soundnya kalian udah bisa lihat guys, back sound ini khas dari Indonesia. Kalau gak salah sih apa sih gamelan ya. Oke, gak perlu setting-setting, kita langsung play. Jadi yang original tuh masih coming soon guys. Oke, ini apa nih? Oh masih kelok, oh ada stage-nya. Oh siap, ada stage-nya guys. Somewhere in Java Indonesia, jadi di Java Indonesia, after experience 2 days from meters occurrence, he still needs to clean house to be solved. Oke, jadi ada mau ya pokoknya mau bersihin rumah gitu, he hopes there will be a problem tonight. Jadi dia mau jual, kayak mau jual gitu dan mau bersihin, semoga gak ada gangguan, gak ada masalah malam ini, tonight. Oh, kita bersih-bersih, night 3, Tuesday 9, Kliwon, Sapa, Kliwon dah nyerah gua. Kalau masalah wah, ini semua makin aneh, Kak. Aneh bagaimana maksudnya? Saya juga bingung. Bahkan lampunya pun sudah menyala sendiri. Kak, saya ingin kerja saja di sini. Tapi, experience-nya sumpah beda, guys. Iya sih, benar kata kamu. Sumpah, tapi sumpah. Beda, experience-nya beda-beda. Beda dibandingkan game-game lain. Asli deh. Iya, baiklah. Nanti kita bicara lagi ya. Oke. Nanti kita bicara lagi ya. Oke. Jadi kita masuk rumah guys. Baiklah, saya harus sudah masuk dan membereskan semuanya. Bereskan semuanya. Ini milik ayah. Ada di sini rupanya. Gua mainnya by the way malam guys. Oh, shit. Oh my god. Akhirnya aku kembali lagi ke rumah ini sejak insiden itu. Akhirnya aku kembali lagi sejak insiden itu. Insiden apa coy? Gak usah nakutin lu lah. Ya, ayah memang perokok berat. Perokok berat, ayah. Jangan, ayah. Jangan merokok, ayah. Gak baik. Gak baik rokok membunuhmu, ya. Oke, letter. Dear mom and dad, this is my first letter for you. As this is also my first time being away, blah, blah, I don't give a shit. Sumpah, ini model rumah ini serem parah, coy. Anjir, itu pasti jam sih kesana. Demi apa, yakin gua. Yakin gue guys. Tidak pernah diganti ya sejak 2 tahun lalu. Gak pernah diganti sejak 2 tahun lalu. Suwarno guys, oke. Anjir. Oke. Kakak, saya rindu. Kakak, saya rindu. Tak kakak datang meninggal lu, sumpah. Woi, jangan kangen-kangen dulu lah. Tepat, sangat tidak tepat nih. Siapa yang nyanyi itu? Untuk apa ada gunting di sini? Untuk apa ada gunting di sini? Untuk motong lah. Sorry guys, gue tegang parah nih. Wait, siapa tuh? Wait. Wow, gue yang ini nih. Yang ini yang bikin takut. Oh. Gue salah dorong guys. Okay. Apa nih refrigerator? Look lah. Berfungsi ternyata. Please dong. Masih berfungsi ternyata. Ya masih berfungsi, buka woy. Oh nih. Tutup ya, tutup. Tutup guys.
demi keamanan dan kesejahteraan nih. Aduh, kok serem gini gamenya guys. Gue paling parno nih main game-game gini, sumpah guys. Oh shit, gelap guys. Ini tidak bisa dibuka. Oh, gak bisa dibuka guys. Sida, Sida. Sekarang gue mesti kesana pasti. Terus kemana coy, gak jalan lagi. So ya yeah guys, kita akan beranikan diri untuk masuk guys. Yulu, Yulu motherfucker. Yulu motherfucker. Satu kakak, satu kakak. Satu kakak. Wuh yang bener woy. My sister is like, she's staring at me. Melihat aku, anjir. Eh please dong, gue merinding parah coy. Astaga, gak bisa dibuka. Turn off, turn on dong. Oh mesin. Ini gini amat rumahnya ya. Semua kekunci gini anjir. Woi kuncinya woi. Gak jelas ini. Woi kuncinya cok. Hihihi. Anjir. Udah bener kan lampunya. Cida. God guys, gak bisa guys. Gua main gini doang guys ya. Duh, gimana ya caranya guys ya. Yulu sih meninggal lu guys. Asli deh. Masih kekunci anjir. Kebuka. Kebuka. Buka dong. Oke, okay, ada kecoa ya kan. Oke. Okay. Wow, wow, wow. Santai. Guys, gue tegang parah nih guys. Apa nih, apa nih. Itu kayak besi ya, Pak. Kenapa? Suara berbeda sejak dulu. Ya, sister berbeda lah intinya. Oh my gosh. Kenapa semua bisa seperti menatap saya? Dari tadi gitu doang bilang anjir. Takut gue. Oke. Okay. Salah guys. Salah ngidupin gua. Sumpah, sumpah, sumpah. Sumpah. Kodok, kodok, kodok. Sumpah, oh, ada kunci guys. Pantas anjing. Woi, yang bener woi. Tik lah. Woi, mati lampu. Fuck. Guys, gua ngejar guys. Sumpah, sumpah. Eh, on dong, kok di open. On dong, astaga. Aduh, gelap banget anjir. Gua gak liat apa guys. Please dong. Oke, oke. Apa ini? Kom-kom rambut siapa ini? Oh, rambut siapa ini? Talisman. Ini apa lagi sih? Tulisan ibu. Untuk apa ini? Everyday. Woi. Tiba-tiba jatuh ini woi. Bener lah. Wah. Santai coy. Apa tuh? Kayaknya ini nge-bug deh guys. Ya gak mungkin kan kayak gitu. Keseret-seret itu apa? Hantu anjir. Wey. Santai dong. Santai dong. Astaga. Ini tidak bisa dibuka. Kaget lo ngepet. Kok buat itu apa? Oke. Clean. Jeng. Lot. Fuck. Siapa tuh lagi? Hah? Ibu masih menyimpan benda seperti ini? Ngapain lu? Gua gak mau tau anjir. Meninggal. Kenapa? Gua tidak pernah dipusihkan.
Meninggal gua, serius guys, meninggal gua ngetru itu guys. Demi apa dah? Wih, yang bener aja gua YOLO, motherfucker YOLO. Motherfucker. Oke. Masih gak bisa dibuka. Oke, okay. Gak bisa dibuka gua. Semua aja gak bisa dibuka. Anjir, gelap. Oke. Satu pintu kebuka. Gua gak berani masuk demi apa guys. Guys, gua keringet dingin guys. Aduh, gua ini keluarin dah. Keluar woy. Kok gelap coy. Coy. Kok gelap. Jir, lampu-lampu tadi mana? Hidupin dong. Duh, takut gua. Weh, kok matiin? Tolol. Aduh. Mau gak mau harus kesini nih, gelap anjir. Oke. What is this place, mate? Ini foto ibu dan ayah. Dad, I miss them. Saya rindu sekali dengan mereka. Aku merindukan ayah dan mother. Oh my god, mate. This is so good. Sudah ternyata. Gak kata apa, oke. Ini apa lagi? Journal, got new writing. Oke, pillow. Feels weird. Aneh nih. Emang aneh. Tempat udah aneh. Gua ngejek. Hey. I'm YOLO, motherfucker. I'm YOLO. Ambil mas Faka, sini dah, nggak takut gua aja. Sekalian nih keluar ngepet, woi. Kira apa? Saya rindu. Iya dari tadi gua rindu lo. Astaga, nih throw away, woh. Wah, sudah sangat larut ternyata. Sudah larut, iya larut dari tadi. Pantes nih, nggak gelap gitu. Nggak logis nih game, sumpah. Seram anjir. Gimana caranya coba, astaga. Gua bingung guys main game ginian guys, asli lah. Anjir, gue paling takut anjir. Gimana ya, gue saking takut tuh sampai gak tahu guys, mau kemana. Lagi, mau ngapain disimpan disini. Sumpah. Gak tahu gue guys. Diari apa nih. Ada yang kebuka ngepet. Ini yang tadi ya, kamar yang tadi ya. Bukan. Ini kamar baru anjir, what the heck. Nenden Enda Sunaria binti Dadang. Wah, we to remember for day of death. Oke, kom lagi. Sisir tahu kakak. Mama. Gua dikunci, Mak. Woi. Ya serius aja wey. Gua dikunci cu. Gak jelas nih game anjir. Wajib boneka ngepet. Sumpah gua paling benci boneka guys. Dari game-game sebelumnya gua paling benci boneka sumpah. Mok tuh apa lagi cu. Apa mok guys. Apa ini ada apa di sini? Apa nih kakak tidak ada salis. Duh hide until morning. What the fuck? You're actually alone in this world.
action being watched. Your decision are being judged. Everything depends on what you say. Udah gitu doang. So polite song, come baby doll. She loves baby only. Udah anjir. Kok gak ada jumpscare? Guys, gue liat salah satu video orang dan lu main game Pak Mali nih. Nah, ini ada guys, Miao guys. Miao, Miao, au. Kita lihat deh, akhirnya gimana dia? Oh my god, dan ini ada baby doll, halo. Oke, dia nemuin baby dollnya guys. Oh, dia mock dollnya teman-teman. Jadi mock itu ngejek gitu, jadi dia bilang apa shitting doll kan, oh dia kayak di ngejek gini gila gitu guys. Emangnya boneka bisa menggantikan anaknya gitu, jadi dia kayak ngejek seorang gitu. Ibu apa kakak? Ibunya kayaknya guys, ibunya guys. Oh, baru terjadi sesuatu kan? Mati-mati lampunya guys. Wih dia, jadi dollnya pindah ke kursi, mati lampu, dan ada ibu-ibu megang dollnya guys. So ya kita sedikit buntung guys. Jadi mungkin ada dua ways di sini guys. Ada dua ways, ada dua jalan yang dimana yang satu yang aman, yang satu nggak aman, dan yang satu itu emang benar-benar kayak udah bingung. Yang satu ini itu kalau kalian bisa nemu suatu yang tadi gue bisa lihat hide till the morning, dan ya gue selesai. Udah tanpa jam sekarang yang dialamin Miaok. Jadi game ini overall creepy juga guys, creepy. Backsoundnya itu bener-bener serem guys. Gua nggak tahu kenapa ini game tuh bener-bener serem. Nggak tahu gua area masih bisa. Dread out setengah-setengah. Ini nggak bisa guys. Mungkin kalau tadi gua kena jump scare salah milih ngemok dollnya, mungkin aja gua bakal jantungan guys. Bakal jantungan, bukan sih jantungan kayak shock gitu guys. Ya gua sangat-sangat beruntung, sangat-sangat amat beruntung karena dapat jalan yang lebih aman. So yeah guys, jadi segitu dulu dari gua. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe di bawah. Gua Kepala Kata. Peace out. Bye bye.